Hai, ketemu lagi di channel ini dengan saya Arif Arahman. Pada video kali ini kita akan flying vlog di ekowisata mangrove ya. Itu tulisannya seperti itu. Jadi bagi kalian yang pengen berwisata di hutan mangrove, kalian bisa ke sini. Letaknya di Kota Pelaihari ya, di Desa Pagatan Besar. Yaitu arah ke Takisung sana. Jadi Takisung terus aja melewati pantai THR, Karindangan. Jadi ini setelah pantai Karindangan dan sebelum pantai Tabanio kalau dari kota Peleharinya. Oke, seperti ini suasananya ya, di wisata ini. Jadi depannya ini kayak dipagar gitu untuk pintu masuknya ya, berupa kayak lorong. Dan inilah view kalau kita lihat dari atas ya. Bisa kalian lihat itu di sebelah kiri itu ada menara. Nah, menaranya itu biasa dinaikin sama para wisatawan untuk melihat dari atas ya. Tapi kali ini saya nggak akan flying fox dari atas itu ya, soalnya serem banget. Tadi saya udah coba naik ke situ, soalnya menaranya itu diperkuat dengan tali ya, jadi bisa goyang-goyang gitu ke kanan ke kiri. Apalagi kalau kebanyakan orangnya ya. Nah, ini adalah suasana di parkirannya ya, dan pintu masuk mau ke parkiran. Seperti ini, jadi ke sana itu udah laut ya. Kita mendekat ke arah menaranya. Jadi naik ke menara ini dibatasi hanya 15 orang guys. Tapi kemarin ketika saya kesini, ini udah pada naik aja tuh terus tuh. Padahal udah 15 orang ya di atas, tapi pada naik, jadi saya takut. Udah goyang-goyang itu menaranya. Kayaknya sebaiknya ada penjaganya ya di sini ya, untuk membatasi kalau yang naik itu udah 15 misalkan. Jadi jangan naik dulu, nunggu. Turun dulu baru naik ya, gantian lah intinya. Jadi hutan mangrove itu kalau tadi kita terus lurus ke yang atap biru itu ya. Dan kalau ke kiri ini ke menara, ke arah menara. Di sini juga ada kafe apa itu namanya ya, yang kafe yang gantungan, lupa saya namanya itu apa. Yang kayak ayunan gitu. Kalau kalian tahu bisa bantu saya di kolom komentar. Hamok ya. Yeah. Saya baru ingat. Nah, jadi ada kafe hamok juga. Nah, ini kalau kita lihat dari deket ya menaranya. Jadi di depan menaranya itu ada kayak gazebo gitu buat kalian istirahat kalau mau nunggu gantian ya untuk naik dan turunnya. Jadi kalian bisa duduk gitu di gazebo yang depannya itu. Nah, bisa kalian lihat itu ada tangganya ke atas ya. Jadi ini kalau saya nggak salah ingat ya, ini ada dua tingkat untuk naik ke atas ini. Ini emang keren banget guys pemandangannya, cuman kurangnya itu ya cuman menaranya itu goyang-goyang ya, bikin takut. Kalian bisa lihat sendiri itu ada talinya ya. Pokoknya keren banget selfie di atas sini. Nah, itu bisa kalian lihat jalan untuk akses ke dalam sini ya. Jadi kayak jembatan gitu, jembatan kayu. Oke, kita ke arah depan. Nah, ini dia untuk masuknya ya. Jadi kalau kita tadi pintu masuk itu lurus, terus kita akan ketemu ke atap biru ini. Jadi ini jalan buntu,
adanya cuma ayunan itu di kiri itu ya. Kalau di sini ini bahan kayak jembatannya itu ulin dan yang menuju ke menara itu kayak kayu-kayu biasa ya. Saya juga nggak tahu itu kayu apa. Nah, ini udah bagian depannya ya. Nah, di kiri ini ada kayak atap itu, kalau kita belok ke kiri itu menuju ke arah cafe hammock. Ini cuacanya gerimis guys, jadi saya nggak begitu bisa bermanuver yang banyak ya, maksudnya ke arah sana sini gitu. Soalnya lumayan padat gerimisnya dan di bawah saya dikerumunin oleh anak-anak. Oke, jadi seperti ini pintu masuknya. Nah, jadi masih banyak tuh yang datang tuh ya, walaupun gerimis. Oke, jadi sampai sini dulu flying vlog kita di wisata mangrove Pagatan Besar di Pelehari ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau ke sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.